bilang nunggu Akbar ya katanya. Ntar langsung cabut aja. Kamu. Bener gitu loh, lihat sini. Sekarang jadi kesempatan menurut aku. Iya, jadi bumerang juga buat dia. Bung Karis kenapa ya? Unik kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati dan Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf. Pak Deputi dan para undangan yang berbahagia. Sore ini Pak akan disampaikan paparan oleh PT MRT terkait dengan pelaksanaan MR itu sendiri, dan setelah itu barangkali akan dibuka dialog pada sesi berikutnya. Saya izin Bapak Gubernur, kami persilakan, saya persilakan Direktur menyampaikan paparannya secara singkat. Akan sejenak mengenai peran, fungsi, dan pendirian dari PT MRT. Ini adalah yang akan kami sampaikan sepintas saja. Mohon maaf, nanti mungkin akan dalam diskusi akan lebih baik. Terus. Jadi ini adalah tugas pokok kami. Kami berdiri di tahun 2008, ya, di mana pada saat itu dalam pertimbangan sudah dinyatakan bahwa pendirian ini setelah terdapat penandatanganan kontrak. Pertandangan pinjaman dengan pihak Jepang dan juga dipersyaratkan dalam pinjaman tersebut harus didirikan suatu PT di bawah kendali Pemprov DKI. Lanjut. Ini juga ada bagian-bagian penting yang diatur juga mengenai pendanaan, juga diatur juga mengenai subsidi situ, juga termasuk lingkup tugas apa yang dibebankan atau ditugaskan kepada kami. Salah satunya adalah penyelenggaraan prasarana perkereta apian,
Yang kedua adalah penyelenggaraan sarana perkeretaapian atau rolling stocknya. Yang ketiga adalah pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di sekitar stasiun sepanjang koridor. Itu adalah tiga tugas pokok kami yang dibebankan dan menjalankan amanah dari Pemprov DKI. Mungkin kami akan langsung kepada yang di bawah, Pak. Jadi di dalam lampiran Perda 4 tersebut juga disampaikan bahwa saat itu acuannya adalah studi Saprof 2005 dan SAPI 2007. Saat itu diperkirakan biaya proyek sekitar 8,3 triliun. Di mana di dalam operasionalnya di tahun 2014, pada saat itu tahun 2015 dianggap sebagai awal operasi, PT MRT diberikan subsidi senilai 850 miliar selama 10 tahun, itu belum memperhitungkan properti. Kondisi sekarang menjadi agak berbeda karena perubahan-perubahan. Yang berikutnya mungkin perlu kami laporkan juga mengenai hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kami. Jadi ini ada tiga serangka yang menjalankan proyek ini, di mana pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Perkeretaapian bertindak sebagai executive agency, yaitu yang bertanggung jawab untuk menyediakan izin, persetujuan, dan lainnya. Sedangkan pemerintah Provinsi DKI bertanggung jawab dalam pelaksanaan pinjaman construction loan, termasuk diantaranya pengawasan pelaksanaannya. Kami adalah sub dari implementing, jadi kami menjalankan amanah dari provinsi, dari dalam hal ini Bapak Gubernur. Jadi apapun yang diputuskan, kami harus selalu mendukung dan harus sesuai dengan target-target yang dicapai. Berikutnya, ini juga yang perlu saya laporkan, Pak. Ada hubungan kelembagaan awal yang direncanakan adalah pinjaman dari pemerintah pusat kepada Jepang itu akan dibagi dua, Pak. Di mana 42% diantaranya adalah merupakan hibah pusat kepada daerah. Dan 58% adalah penerusan pinjaman. Angka 42 dan 58 itu dulu diasumsikan sebagai 42% adalah infrastruktur saja, 58 adalah sarananya. Angka ini bergeser karena adanya perkembangan mengenai nilai proyek. Nah, dari situ tahap awalnya yang pada lampiran Perda 4, di mana kita disubsidi 85 miliar per tahun, dengan asumsi bahwa seluruh 58% pinjaman yang mengembalikan adalah PT MRT. Asumsi pada Perda 4. Lanjut. Mencoba menceritakan bahwa kami adalah sub-implementing dari Pemprov DKI. Jadi dalam hal ini kami berhubungan dengan pihak ketiga, kontraktor atau konsultan, selalu melaporkan kepada Pemprov DKI, dan Pemprov DKI lah yang memproses tagihan dan pelaporannya kepada pemerintah pusat. Berikut. Kemudian masuk kepada perhitungan return on investment. Kami pernah melaporkan ini pada tanggal 6 dan 8 yang lalu, di mana memperhitungkan besaran IRR yang Pak Gubernur kehendaki untuk dihitung lebih detail. Terus, Pak. Ini adalah yang kami lakukan, Pak. Kami hanya menghitung yang financial ROI-nya saja, tidak yang lain. Terus, Pak. Ini approach kami dalam waktu perhitungan, yaitu ROI yang diperhitungkan. Di sini kami perhitungan nilai ROI-nya belum termasuk kepada transit oriented development. Jadi kami tidak memperhitungkan properti masuk lingkup kami, walaupun dalam Perda 3 sudah diatur itu menjadi akan diserahkan kepada kami nanti pengelolaannya. Terus, man. Ini adalah jumlah passenger atau penumpang yang kami ambil dari basic design, Pak. Di mana ada sedikit perbedaan pada waktu kita menghitung berdasarkan SAPROF untuk Perda 4, di mana penumpangnya pada waktu tahun pertama itu diperkirakan sebesar 224 ribu, tapi kami mengambil yang lebih rendah dari hasil basic design, yaitu sebesar 173. Ini kami coba gambarkan pada tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-1 dan tahun ke-10 dan perkembangannya. Data inilah yang kami perhitungkan sebagai revenue dari Fairbox saja. Berikut. Ini adalah yang data lengkap, Pak. Jadi di dalam basic design yang diproduk oleh konsultan kita dan dikontrak oleh Kementerian Perhubungan, kita melihat adanya tiga alternatif apabila kita membangun hanya satu tahap, berapa jumlah penumpangnya, apabila kita membangun termasuk extension jumlah penumpangnya bagaimana, dan apabila kita membangun sampai timur barat jumlah penumpangnya gimana. Akan tetapi dalam perhitungan
ROI kami, kami tidak memperhitungkan adanya timur dan barat. Jadi kami mengambil harga yang nilai passenger yang relatif rendah. Oke. Okay. Terus saja di eksekutifnya, summary-nya. Terus kesimpulan studi finansial. Nah, ini. Ini adalah kesimpulan yang kami sampaikan, Pak. Jadi mohon maaf. Perda 4 yang tadi kami sampaikan lampirannya, di mana pada Perda 4 diatur ditetapkan bahwa PT MRT mendapat subsidi pada tahun pertama sampai tahun ke-10 sebanyak 80 miliar. Itu asumsinya adalah ini, Pak. Nilai total project adalah nilai pinjamannya adalah 8,26 triliun. Pada saat itu harga tiketnya maksimum 8.004. Ya, dengan perhitungan seperti itu dan passenger 224 per tahun pertama, ini adalah hasil dari subsidi. Kami mencoba wajibkan untuk dimiliki oleh seorang operator adalah sarananya, bukan prasarana. Jadi ini adalah approach kira-kira 14% dari total project menjadi beban kami. Kalau seandainya ini disetujui, perhitungan ini, subsidinya adalah sebesar hampir sama dengan yang lalu, tapi ini untuk sekitar 6 tahun. Dan ya, untuk 6 tahun. Berikutnya. Awal, pada waktu tahun 2006, loan agreement 1, kami belum ada, itu gagasan dari peminjaman ini dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Mohon koreksinya Pak Dedi dan Pak Menteri. Oleh Kementerian Perhubungan, pada saat itu dicek dan akhirnya ditentukan bahwa loan ini berasal dari Jepang. Dan kami juga mohon nanti dibantu apabila ada pertanyaan. Sampai dengan berikutnya, tahap-tahap berikutnya kita selalu mengadakan updating setiap tahun. Dari proyek 8,26 triliun sampai proyek sekitar 15 triliun, setiap tahun selalu ada mission. Pak. Jadi nanti mungkin mohon bantuan kalau Pak Dedi, Pak Lugeko, dan Pak Nugroho. Lanjut, Mbak. Silakan, Pak, lanjutkan, Mbak Weni. Ini adalah data yang juga kami terima, Pak. Pak Gubernur menanyakan hal ini kepada kami, kenapa tight loan dan untight loan. Ini adalah informasi yang kami peroleh. Pada waktu tahun 2006, sudah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang, jenis dari pinjamannya adalah step. Pada waktu itu dengan kondisi bahwa masa pengembaliannya sekitar 40 tahun, termasuk 10 tahunnya grace period. Pada saat itu memang ada alternatif, karena ini juga di South Java juga kita lakukan, walaupun biayanya kecil, di mana kami bandingkan bahwa bunga yang dikenakan pada saat itu untuk South Java kita 1,4%. Ya, tapi grace period-nya juga berbeda, dan bangsa pengembaliannya berbeda. Ini yang kami dapatkan. Dan juga yang kami dapat informasi dari Bappenas adalah pada saat itu negara kita atau proyek kita belum memenuhi kriteria sebagai professional term dengan bunga pinjaman yang di tengah-tengah. Karena ada satu bunga pinjaman yang 0,75%. Lanjut. Ben. Ini datanya mengenai detail daripada step loan. Jadi dalam step loan itu disebut bahwa konsultan harus dari Jepang. Dan konsultan lokal dapat berkuasa sebagai sub-consultant atau joint venture. Sedangkan di untied, itu dapat menggunakan tenaga asli asing selain Jepang. Walaupun memang billing rate tidak terlalu jauh, tapi itu dibebaskan. Sedangkan untuk kontraktor dalam step atau tight loan, kontraktor atau supplier utama harus perusahaan Jepang. Joint venture dengan perusahaan Indonesia dapat dilakukan dengan syarat perusahaan Jepang menjadi leading partner. Itu yang step. Sedangkan yang untied, yang bebas, kita dapat menggunakan kontraktor Jepang maupun non-Jepang. Berikutnya juga ada persyaratan dalam pengadaan barang. Jadi pada step loan, nilai pengadaan barang dituliskan at least 30% harus dari Jepang. Jadi bukan balik 70%, 30%, di mana 40% dan 30% bisa berasal dari Indonesia dan luar. Kebetulan pada waktu basic design, kami sudah mendapat kesepakatan dengan Pak Dirjen dan juga Ibu Yani, bahwa at least 30% itu kita sudah terjemahkan menjadi maksimal 31%. Di mana yang sisanya 69 kita bisa pakai barang dari mana. Ini masih terus kami lakukan updating. Bahkan 2 hari yang lalu kami sudah kirim surat ke JICA untuk meminta penjelasan detail, Pak. Kenapa harus sekian persen dan barangnya apa? Sehingga nanti kami atur dalam spek bisa berbagai jenis barang dari luar bisa masuk. Kira-kira itu upaya yang kami lakukan. Terus ya. Ini juga catatan tambahan yang kami dapat dari
Bappenas dan Departemen Kementerian Perhubungan. Mohon maaf pokok dari salah, mohon ditambah. Jadi pada saat itu, pada tahun 2005-2006, proyek MRT dinilai memerlukan suatu teknologi tinggi yang spesifik yang belum dapat diadakan oleh dalam negeri. Berikutnya juga terdapat beberapa skema Moleo Galun, yaitu step loan, yang baru tahun 2002 diperkenalkan. Step loan ini diperuntukkan bagi negara yang berpendapatan rendah hingga sedang, serta hanya untuk pembangunan sektor proyek tertentu termasuk MRT. Kelebihan step adalah bunganya rendah, serta masa pembeliannya dan grace period panjang, namun mensyaratkan adanya tight procurement, seperti yang tadi kami sampaikan, baik itu dalam konsultan maupun dalam kontraktor. Upaya kami adalah yang mereduce seminimal mungkin sesuai dengan persyaratan. Mungkin sepintas demikian Pak Gubernur, Pak Gubernur, kami mohon arahan berikutnya dalam diskusi dan tanya jawab. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kami persilahkan kepada hadirin atau undangan. Baik, silakan. Mungkin ada. Saya minta maaf kalau saya menyinggung siapa aja di ruangan ini, termasuk direktur MRT atau siapa aja ya. Saya itu nggak tahu mesti ketawa, mesti nangis, atau apa. Saya tidak mengerti Pak. MRT itu mau dibangun, saya tidak perlu, kita sebagai warga tidak perlu tahu loan-nya. Itu biar kita serahkan kepada politician and finance. MRT itu mau dibangun, untuk siapa? MRT itu sebetulnya milik siapa? Apa grassroots-nya sudah ditanyain? Seperti apa kita mau perlu MRT? Saya mempunyai beberapa pertanyaan yang dalam satu tahun ini saya berjalan untuk cari research mengenai MRT, Pak. Kami sebagai warga tidak pinter, Pak. Kami cuma minta tolong tanya, apa kajian sosialnya sudah dilakukan? Kajian secara ekonomi, tangible and non-tangible loss-nya apa sudah ada? Apa dari Menteri Lingkungan Hidup sudah diperhitungkan bagaimana keadaan kita nantinya? Apa sudah dicek dengan kepolisian mengenai keamanan kalau dibikin MRT elevated dan non-elevated? Apa sudah dilihat dampak dari kesehatan kami yang tinggal sepanjang jalan itu, Pak? Apa sudah diperhitungkan berapa persen dari kemacetan di Jakarta akan berkurang dengan bangunnya MRT? Apa sudah diperhitungkan sebab dan akibatnya dibangun MRT elevated dengan stasiun di mana-mana ditebarin? Apa sudah diperhitungkan kenapa sebenarnya Jakarta itu macet? Apakah Jakarta itu macet karena mobil atau karena aparat yang tidak melakukan tugasnya, seperti di badan jalan tidak boleh ada parkir, stop di jalanan, kaki lima di mana-mana. Dan paling penting menurut saya, bahasa saya sorry ya, Jakarta sekitar 10 juta penduduk waktu malam hari. Pada siang hari itu 15 juta. 5 jutanya datang ke sini jalan kaki dari Bekasi atau Depok. Tidak mungkin Pak, pasti pakai kendaraan. Ya, bagaimana kita bisa mencegah orang dari luar kota masuk ke Jakarta tanpa membawa mobil atau motor dia, Pak? Kalau dengan hanya bangun MRT Lebak Bulus kota, mungkin tidak ada 10 juga penumpang dari Lebak Bulus yang mau pergi ke kota atau dari kota yang mau pergi ke Lebak Bulus, tidak ada. Karena saya lahir besar di Jakarta, saya tahu benar-benar. Tadi juga Pak MRT membicarakan mengenai biaya 15.000, 8.000. Tolong sedikit banyak ya, try to understand the pulse of the community. GDP kita berapa yang kita bisa bayar 15 ribu sekali naik?
Ya, jadi banyak ya, seperti saya pribadi bukan orang transportasi, saya banyak belajar dari Profesor Danang, Profesor Hanu. Posisi sekarang Pak, the economy of Jakarta berjalan karena 5 juta penduduk sekitar Jakarta yang menggerakkan ekonomi kita. Yang datang dari Jakarta, dari Bekasi, dari Depok, yang kerja di perusahaan saya, perusahaan siapa-siapa. Apa kita tidak pernah pikirkan, the workforce of Jakarta depends on those worker. And itu worker tinggalnya di Bekasi, di Bogor, di Depok, di Tangerang. Apa nggak lebih bagus kita bikin suatu MRT dari Cipularang ke Tangerang, bikin rumah susun 10 rumah apa 10 tower atau 20 tower, siapkan fasilitas puskesmas dan hospital, siapkan pendidikan yang layak, siapkan lapangan bola buat anak-anak kita bisa main, dan mereka bisa naik MRT datang ke Jakarta kerja pulang. Mereka bisa save 2 jam, 3 jam. Yang mereka bisa contribute on the welfare of the children. Kalau anak lahir besar tanpa bapak bisa jadi bengal, Pak. Jadi ini juga ada side effect dari side effect. Kalau menurut saya MRT ini hari lebih bagus dipikirkan panjang untuk masa depan. Jangan kira karena kita sudah dapat loan kita tidak boleh talik ludah. Coba kita discuss, siapapun boleh discuss. MRT East and West lebih bagus atau North and South? Kesatu, Pak. Kedua, yang lebih perlu menggunakan MRT bukan bos-bos di Lebak Bulus, Pak. Karyawan-karyawan kita yang datang dari Bekasi, dari Depok, dari Tangerang, mereka membutuhkan. Siapa? Kalau kita-kita tidak memikirkan nasib mereka, siapa yang mau pikirkan? Jadi saya geli kalau dengar cerita-cerita mengenai Lebak Bulus. Walaupun saya punya aset di Fatmawati, saya akan senang sekali kalau Bapak bikin MRT di Fatmawati. Karena kemungkinan aset saya bisa tingkat harganya kalau sudah jadi, Pak. Tapi that is not the point. The point is, harus ada titik dari mana yang saya pilih Pak Gubernur Jokowi ya, waktu itu ya, sama Pak Ahok ya. Harus ada titik di mana undang-undang atau perlakuan untuk rakyat kecil yang dipikirkan. Kesejahteraan rumah, pendidikan, kesehatan, dan kenyamanan untuk pulang pergi, Pak. Sorry Pak, itu apa yang kurang lebih saya ada, masih banyak saya ada data-data sini, tapi sampai besok pagi juga tidak habis. Tapi MRT, Lebak Bulus kota, tidak perlu. Dan saya kasih contoh Pak, tadi saya waktu masuk ditanyakan oleh salah satu pakar transportasi. Pak Mahes mau nggak MRT ada? Saya bilang, kalau saya perlu truk untuk angkut orang, atau bus untuk angkut orang, saya tidak perlu beli Rolls Royce, karena Rolls Royce penumpangnya 8. Saya tidak mau untuk, wah, Jakarta adalah satu-satunya negara yang belum punya MRT. Biarin saya dibilang kere, tapi yang penting rakyat saya senang, punya rumah yang bagus, pendidikan yang bagus, dan kesehatan yang layak semua. Nggak perlu saya perlu punya MRT. Kita butuh yang kita udah ada dibenain. Busway kita, Pak, pintu sudah nggak ada yang bisa ditutup. Frekuensinya tidak reguler. BRT, Bus Rapid Transport. What is the meaning of rapid? Rapid bukan speed, Pak. Frekuensinya harus konstan. Kalau frekuensinya tidak konstan, orang yang tunggu juga tidak mau. Yang ada aja tidak bisa dibenahin, ngapain beli yang sesuatu yang tidak bisa kita tidak mengerti? Kita tidak bicara soal tight loan. Tight loan is one of the most stupid agreement we have made. I bisa bilang, why did we make tight loan? Kita nggak bicara gauge. Kita nggak bicara penumpang lain. Coba Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ahok, tolong dipikirkan untuk rakyat yang 5 juta yang datang ke Jakarta, yang bantu menggerakkan roda ekonomi Jakarta yang dipikirkan. Terima kasih Pak untuk kasih kesempatan buat saya bicara Pak. Selamat siang Pak Jokowi, Pak Ahok, maupun bapak-bapak yang tercinta. Kami sebagai warga Fatmawati, kami setuju mendukung pemerintah kalau MRT itu dibuatnya di subway, bukannya layang. Karena kami tinggal di daerah Fatmawati di situ, bisa merasakan bagaimana kalau setiap 3 menit atau 5 menit itu kereta itu lewat, betapa bisingnya setiap hari kita mendengarkan kereta. Mungkin Bapak sih tidak merasakan karena Bapak tidak tinggal di situ. Kenapa sih pemerintah itu mau membangun MRT
tolong supaya dipikirkan, jangan memaksa. Karena kalau memaksa rakyat yang jadi korban. Jadi tolong diperhatikan, MRT itu untuk jangka panjang. Kan bapak-bapak pasti sudah sering pergi ke luar negeri. Bagaimana MRT di luar negeri itu? Jadi kita harus mencontoh dari luar negeri yang sudah segitu baik. Jangan kita tuh dipaksa, rakyat jadi korban. Padahal kita yang jadi korban bukan bapak-bapak. Bapak tidak merasakan seperti kita yang kita alami. Tanah kita sudah di kena perlebaran jalan, lantas tempat tinggal tidak nyaman, belum soal ekonomi. Di situ di sepanjang Fatmawati sampai Panglima Polim, itu kan untuk daerah bisnis. Di situ sudah berapa ribu tenaga kerja, kerja di situ. Itu kan sudah membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Lantas kami pun juga memberikan dukungan, yaitu mengenai pajak kepada pemerintah. Tolong supaya bapak-bapak sebelum bertindak, tolong dipertimbangkan dengan bijaksana. Supaya nama bapak dicatat oleh rakyat di Jakarta, khususnya pemerintahan Pak Jokowi dengan Pak Ahok, bahwa MRT di Jakarta dengan adanya MRT Jakarta dibangun yaitu dengan subway. Karena sekarang ini Pak, di daerah Fatmawati itu sudah diperlebarkan jalan. Pohon-pohon sudah ditebangin. Orang jalan kaki tidak ada. Lantas enggak ada perbaikan sampai saat ini. Jadi itu perlebaran jalan bukannya untuk bagaimana? Untuk parkir lagi mobil-mobil. Tolong supaya kalau bekerja itu ya bekerja yang tuntas dan bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Mohon perhatian bapak-bapak. Tolong rakyat kecil dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya ngadiran. Saya di mana kami menaungi beberapa pasar tradisional. Selain di seluruh Indonesia, khususnya wilayah Jakarta, wabil khusus adalah jalur Jakarta Selatan. Di mana melihat gambar yang ada di sini, kami sangat prihatin. Saya kebetulan dagang di pasar Blok A ini dari tahun 69. Ternyata melihat gambar ini, pasar Blok A ini kenanya persentanya sangat-sangat luar biasa. Sehingga teman-teman kami setelah tempo hari ada petugas masuk ke toko, memberikan tanda biru di toko, ribut, lapor kepada kami, kami nggak bisa menjawab. Artinya, berapa dampak yang akan dikenakan kepada teman-teman kami, baik di pasar Cipete, pasar Mede, maupun pasar Blok A, kemudian jalur-jalur lain baik di sekitar itu. Karena hidupnya para pedagang, baik pengusaha yang ada di jalur Panglima Polim, Fatmawati maupun Lebak Bulus, di situ akan terdampak. Apabila ini nanti dibuat di atas, berapa banyak akan terjadi PHK atau pengurangan pegawai. Oleh karena itu, saya mendukung adanya program MRT ini, tetapi mohon yang kedengaran di kami sebenarnya adalah di bawah, bukan di atas. Oleh karena itu, program MRT kalau memang dipandang perlu, itu tetap kami dukung, tetapi mintanya di bawah. Dan yang diutamakan adalah, saya mohon usul dan perlu dilakukan kajian, bahwa jalan Fatmawati, kalau pagi bagaimana dialurkan ke utara semua sampai dengan ujung Melawai, kemudian yang akan ke selatan berarti bisa lewat Radio Dalam ataupun lewat Pangeran Antasari. Sedangkan kalau jalur sore mungkin dari Melawai itu ke selatan semua. Artinya karena saya hitung jalan dari TB Simatupang sampai dengan Melawai itu lebih dari 60 gang memotong jalan itu yang membuat kemacetan jalur itu. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, saya Andi Rahmah dari Koalisi Warga untuk Transport Demand Management. Yang pertama saya ingin menyoroti presentasi dari PT MRT. Pernyataan bahwa 42% hibah itu, saya menangkap kesan itu tidak jujur. Karena apa? Implikasi hibah, yang dikatakan hibah itu sebetulnya adalah 42% itu ditanggung oleh APBN. Artinya, masyarakat dari Sabang sampai Merauke ikut menanggung beban atas hutang untuk pelayanan sejauh 15,7 km. Jadi Bapak, tempat Pak Ahok di Belitung dulu, tempat Pak Jokowi di Solo juga masyarakatnya ikut menanggung beban itu. Padahal harusnya bisa untuk kepentingan lain yang lebih penting.
Yang kedua, saya kira ancaman soal nama baik karena ingin lebih teliti dan cermat untuk mereview kembali rencana ini, itu kami minta untuk diabaikan, Pak. Karena kepentingan warga Jakarta itu jauh lebih penting. MRT ini kan umurnya 40 tahun, 50 tahun. Sementara bapak-bapak ada di sini berdinas paling lama 10 tahun. Kami yang ada di sini seumur hidup, Pak. Saya ingin supaya Pemprov DKI mempelajari lagi bagaimana skema loan yang pernah jadi pengalaman serupa ketika pemerintah Indonesia membangun lintas Jabodetabek, KRL Jabodetabek, sama-sama tight loan, dibuat tahun 70-an, sampai sekarang apakah itu sudah lunas atau menyisakan hutang yang berpuluh-puluh kali lipat. Saya kira itu penting, Pak. Kemudian yang terakhir, kami juga mendampingi teman-teman dari warga peduli MRT yang selama setahun ini terus berjuang karena mereka tidak ingin kehilangan mata pencaharian yang sudah diupayakan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ke Ombudsman udah 2 kali, Pak. Tapi dokumen-dokumen perencanaan yang membuktikan bahwa hasil kajian ini valid itu tidak pernah didapatkan sampai sekarang. Bahwa mereka menyatakan hasil kajian feasibility study tahun 85 itu valid diproyeksikan, buat saya nggak valid, buat kami nggak valid. Karena RT/RW Jakarta itu udah berubah 4 kali, Pak. Boleh dicek dari tahun 85 sampai sekarang. Artinya persebaran penduduk berbeda, pola berbeda, target berbeda. Yang disampaikan tadi adalah soal subsidi 850 miliar kalau harga tarif tiket penumpang 8.000 itu juga asumsi lama. Yang mesti diperhatikan, berapa sebetulnya biaya operasi yang dibutuhkan untuk per kilometer? Persis seperti ketika pemerintah DKI memutuskan untuk mensubsidi BRT Transjakarta. Kalau mereka minta subsidi per penumpang, artinya makin banyak penumpang yang diangkut oleh MRT, makin banyak pula yang harus disubsidi oleh pemerintah DKI. Padahal kalau Bapak sebagai orang bisnis, logikanya kan terbalik. Masa omset makin besar kok jadi makin besar utang. Makasih, Pak. Yang tadi bahwa pasar pasti akan hilang oleh karena pemotongan jalan. Dan kedua, apakah Bapak pernah meninjau daerah kami di mana ada hampir 100 jalan yang keluar masuk, keluar ke Jalan Fatmawati, dan itu kan yang menimbulkan kemacetan. Dan apakah Bapak juga tidak pernah tahu bahwa sebelum Fatmawati itu maju, di situ tidak pernah ada penjualan daripada mobil. Dan sekarang semua penjualan mobil sudah ada di daerah Fatmawati, entah Honda, entah Suzuki, entah BMW, entah apapun. Dan di situ bisa dilihat juga satu bengkel itu dengan 250 pegawai. Kalau ini dipaksakan pembuatan MRT, mereka akan kehilangan pekerjaan, dan bukan hanya untuk 250 orang dari satu bengkel, tetapi dengan istri, dengan anaknya. Kalau 2 sudah berapa? Lalu di situ dulunya toko horden adanya di Pasar Baru. Sekarang sudah pindah ke Fatmawati dan mereka tidak perlu lagi ke Pasar Baru. Toko-toko keramik yang tadinya adanya di Pinangsia, di Panglima Polim sekarang sudah ada. Jadi kita tidak perlu lagi jalan ke Pinangsia. Lalu apakah dengan pembuatan MRT ini, kami warga adalah sangat-sangat setuju MRT, tetapi tidak elevated, tetapi kita minta untuk subway. Bagaimana kalau Bapak tinggal di situ, yang begitu buka jendela langsung kereta lewat dan debunya setengah mati. Ya, saya rasa Bapak-bapak di sini juga udah pernah ke luar negeri. Bagaimana melihat MRT di luar negeri dengan rapi dan semuanya teratur. Sampai beda 5 menit pun mereka tidak pernah telat.
Tapi bagaimana di sini kalau dibuat di atas, mulai dari Lebak Bulus, begitu mereka turun MRT itu turun, di situ pantat daripada kereta itu jatuh, siapa yang kena? Ya, jadi saya minta tolong, jangan dipaksakan. Tolonglah bapak-bapak sebagai wakil daripada kita, minta untuk diperhatikan kembali. Karena ini bukan proyek yang main-main, bukan proyek hanya untuk 5 tahun, bukan proyek hanya untuk 10 tahun, tapi proyek ini kalau bisa untuk ratusan tahun seperti yang ada di London, di Eropa, sampai sekarang masih tetap berjalan. Jadi jangan seperti dipaksakan, karena saya bingung kenapa mesti dipaksakan, ada apa sih sebetulnya? Begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilahkan sementara mungkin ada tanggapan dari Dewan Pakar. Terima kasih pimpinan, karena tadi nama saya ikut-ikut disebut, mungkin saya harus bicara sedikit, Pak. Tapi barangkali saya juga agak bingung nanti kira-kira kalau saya bertanya ini siapa yang harus menjawab ya, apakah PT MRT Jakarta atau Pemda DKI sebenarnya. Karena kalau saya tadi mendengar kawan-kawan yang tadi sebelumnya bicara, itu kan persoalan polisi yang mungkin bukan merupakan domainnya dari PT MRT Jakarta. Dan mungkin Pak Tri mungkin gak perlu ikut jawab Pak gitu Pak kalau... Dulu saya kenal beliau ini rambutnya masih hitam, Pak. Sekarang jadi direktur MRT jadi putih. Dan ada kumisnya sekarang. Tadi sebelumnya nggak ada kumisnya. Pak. Begini, Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi itu pertanyaan yang sangat valid menurut saya, Pak. Dan memang harus ada jawabannya. Dan mungkin menurut saya kawan-kawan yang tadi bertanya itu merasa frustrasi karena selama ini tidak pernah ada jawaban yang tuntas mengenai itu. Yang seharusnya di dalam proses perencanaan yang baik itu pasti bisa dijawab. Seperti misalnya begini, Pak. Seperti misalnya kalau ada mitigasi terhadap risiko polusi suara. Kalau di luar negeri kan ada mekanisme kompensasinya, Pak. Apakah mekanisme kompensasi mereka yang berada di koridor itu dilakukan dengan kompensasi cash atau pengurangan pajak, misalnya begitu. Yang ini menurut saya sampai sekarang belum pernah ada yang membahas mengenai itu. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, assessment mengenai masalah elevated dan underground. Ini kan juga sangat relevan menurut saya, memang harus ada jawabannya, Pak. Sejauh mana elevated dan underground itu berbeda, baik dari sisi cost maupun dari sisi benefitnya. Nah, kalau dirasa memang manfaat bagi masyarakat lebih besar, mari kita lihat cost-nya, Pak. Dan saya, dengan itu saya tertarik dengan tabelnya Mas Tri Budi. Mungkin saya bisa minta dibantu ditayangkan, Mas Tri Budi. Yang mengenai masalah besarnya tarif dan sebagainya, bisa dibantu, Mas. Ditayangkan kembali. Oh, iya. Karena itu barangkali bisa cerita banyak. Mungkin saya nanti sebenarnya mengharapkan Mas Tri Budi bisa cerita lebih banyak mengenai tabel itu. Tapi kalau tidak, saya mungkin akan membantu mencoba menginterpretasikan beberapa hal yang mungkin bisa jadi solusi, Pak. Kan di dalam kali, Pak. Saya tidak akan cerita semuanya. Saya akan cerita beberapa poin saja. Itu adalah beban fiskal daerah yang itu menjadi beban operasi yang waktu yang cukup lama. Yaitu kalau dengan berbagai skenario kan ada 85 miliar, ada 240 miliar, ada 146 miliar. Yang itu akan terus menerus dan kita tentu saja akan ada risiko di dalam melihat apakah pesan subsidi masuk apa saja. Ini subsidi operasi, Pak ya. Tapi saya juga tertarik dengan angka di sini nih, Pak. Ini adalah pendapatan non-farebox revenue, pendapatan non-tarif, Pak. Ini 4,8, ini by international standard itu sangat rendah, Pak. Dulu pada waktu saya mendengar pertama kali dari direksi PT MRT Jakarta, itu besarnya 7%. Sekarang dengan angka terbaru ini 4,8%.
Nah, saya tertarik dengan yang tadi disampaikan juga oleh Pak Tribudi mengenai mandatnya PT MRT, Pak. Mungkin bisa ditayangkan yang perdanya, Pak. Nah, perdanya di nomor 3 ini saya kira juga penting sekali, Pak. Tidak pernah kita bahas secara mendalam. Ini ada mandat dari pemerintah DKI bagi PT MRT Jakarta. Pengembangan dan pengelolaan properti bisnis. Tadi Pak Tribudi hanya mengatakan di stasiun, tapi yang penting ini kawasan sekitarnya, Pak. Depo dan kawasan sekitarnya. Nah, kalau kita lihat international best practice ya, kita bicara revenue dari non-fare box itu antara 40-50%. Kalau kita bisa betul-betul memberikan mandat cukup luas kepada PT MRT Jakarta untuk mengembangkan menjadi pengembang kawasan dan pengelola kawasan di sekitar stasiun. Itu, Pak. Itu juga bisa membuka ruang untuk mengurangi subsidi cukup signifikan. Ya. Karena kalau kita lihat tadi non-fare box revenue-nya, pendapatan non-tarif yang cukup besar itu bisa membantu ke sana. Yang ketiga, saya kira yang lebih penting, kalau kita bicara mengenai kemampuan MRT, orang menjadi bertanya, Pak, saya dengan uang 14 triliun ini saya bisa apa sebenarnya? Karena apakah kita bisa, Pak, membandingkan antara MRT dengan BRT? Yang barangkali biayanya hanya berapa? 45 miliar per kilometer? Dibandingkan ini 1 triliun per kilometer. Jadi kita harus mencari betul, Pak, mengapa, apakah ada alasan besar kita itu invest di MRT, Pak? Dan kuncinya adalah pengelolaan kawasan sekitar stasiun. Karena apa? Kemampuan MRT itu sangat berbeda dengan kemampuan BRT, Pak. Mengembangkan yang dinamakan dengan high density development di sekitar stasiun. Yang itu banyak membuka kesempatan untuk menyediakan ruang terbuka hijau. Di Jabodetabek juga sama kasusnya sebenarnya. Kemampuannya itu di situ, Pak. Nah, inilah yang saya kira, Pak, belum pernah dibahas secara tuntas. Saya yang bisa menjawab, misalnya, oke, MRT kita taruh di situ. Siapa sebenarnya yang akan membantu mendorong high density development around station ini? Dan Pemda, bukan PT MRT. Saya rasa itu saja, terima kasih. Baik, izin Pak Gubernur, Pak Wagub, saya mungkin sedikit mewakili teman-teman, tapi mungkin nanti dibantu dengan teman-teman. Saya tidak akan spesifik menjawab barangkali atau mengomentari pertanyaan dari setiap penanya atau pengomentar tadi. Cuma kalau tadi Pak Mahes heran, saya juga heran dengan Pak Mahes. Pak, ini MRT dibicarakan sejak tahun 80-an, Pak. Bapak kemana aja? Kenapa baru bicara sekarang? Ya, silakan. Jelaskan kepada masyarakat, karena MRT itu bukan milik Bapak, MRT milik warga Jakarta.
observasi. Saya bilang putuskan dibangun atau tidak, Pak, bukan disuruh bangun, itu tidak. Mohon izinkan Pak Gubernur dan Pak Wagub, saya terpaksa harus bicara supaya agak tenang sedikit. Gini, saya kira saya orang yang, saya ini pengguna angkutan umum setia. Saya kira di antara ini saya berani bersumpah paling setia. Kemana-mana naik angkot, naik kereta KRL, naik begitu. Jadi saya kira saya mendukung untuk pembangunan MRT. Artinya perdebatan bahwa Jakarta butuh angkutan umum massal termasuk subway itu sudah jelas, nggak perlu kita perdebatkan. Persoalannya adalah saya kira kalau soal MRT yang kita ributkan ini, saya kira transparansi. Saya akan laporkan kepada Pak Gubernur dan Pak Wagub. Pada awal tahun 2012 ini, MTI, Pak Danang Parikes sebagai ketuanya, didatangi oleh teman-teman warga Fatmawati yang mengajukan persoalannya mengenai MRT. Karena kami merasa kenal dengan bapak-bapak yang pengambil kebijakan, kami menawarkan untuk melakukan mediasi. Ya, saya SMS, gak usah saya sebut orang di ruang ini, untuk menawarkan mediasi. Pak Danang Parikesit di Kompas tanggal 26 Maret, masih bisa dicek, menawarkan diri MTI mau memediasi. Tapi perlu Bapak ketahui sampai hari ini tidak satupun orang
entah itu pemerintah pusat, entah itu Pemprov sampai ganti gubernur, tidak ada yang mau merespon itu. Artinya apa? Persoalan transparansi yang dipersoalkan oleh warga itulah persoalan utama. Itu satu. Jadi saya kira persoalannya itu bukan ini harus dibangun, harus bukan. Transparansi. Jujur saja Bapak, saya ini kalau nggak salah saya sudah menyampaikan buku juga. Saya ini mengikuti, saya punya clipping gitu aja lah, banyak punya clipping mengenai rencana ini. Semasa Pak Gubernur Pak Sutioso, sebutannya itu adalah subway. Saya masih clippingnya saya bagi ke teman-teman Fatmawati. Dan tidak tahu bagaimana munculnya tiba-tiba MRT. Jangankan Pak Mahes dan kawan-kawan, saya yang tiap hari berrelasi dengan Bapak Ibu ini saja, tidak tahu bagaimana kisahnya, kok tiba-tiba MRT. Baru saya tanya waktu itu Pak Hasbi kalau nggak salah, kenapa sih dari subway kok ada tiba-tiba ganti MRT? Karena ada unsur layangnya gitu. Loh, itu buat saya mengagetkan sekali karena sejak awal itu adalah subway. Belakangan saya tahu layang itu karena Jepang yang menghendaki. Loh, kita ini negara merdeka kok. Kita harus manut Jepang sih, gitu loh. Itu satu. Jadi itu persoalan transparansi itu memang betul-betul tidak ada. Dan itu saya kira yang dipersoalkan oleh teman-teman yang menolak. Nah, kalau saya dan mungkin Pak Danang dan itu katakanlah membackup mereka, ini bukan ada urusan bisnis, ini urusan rasionalitas berpikir. Sama saja waktu, supaya Bapak-Bapak, Pak Wagub juga tahu, Pak Gubernur tahu, ketika Pemprov DKI menghadapi warga Pondok Indah yang menolak busway, saya pribadi yang berani bicara kepada publik, sampai muncul running tag di TV, Darmaning Tias mau mengerahkan preman. Kenapa saya membela Pemprov DKI? Apa saya dibayar? Silahkan Bu Yani, Pak Prestono ada di sini. Enggak dibayar mereka. Tapi rasionalitas saya bahwa angkutan umum di sana itu perlu dibangun. Hal yang sama saya membela mereka. Tetapi yang kita kendaki adalah ya seperti semula. Sape itu satu. Kedua, sama dengan Rahma, sama dengan Tulus, kenapa harus hutang? Gitu loh. Silpa DKI tahun lalu nyampe 6,7 triliun. Saya hitung kalau dana pembangunan MRT ini cuma 17 triliun dibagi 5 tahun waktu pembangunan itu cuma 3,4 triliun. Mengapa harus hutang? Hutang tadi itu Rahma sudah menjelaskan, itu yang nanggung teman-teman di Papua sana, di Aceh ikut nanggung Bapak. Jadi bohong kalau itu kalau itu hanya ditanggung oleh itu hibah. Mana negara ada baik hati begitu? Jepang mau memberikan pinjaman itu karena punya kepentingan. Dan yang menurut saya sangat tidak rasional adalah, mohon nanti dikoreksi, foreign kontennya itu sampai 80%. Kalau konten asing sampai 80%, kita ini dikadali. Dan para profesor dokter kok mau dikadali? Dan kita 45 itu, tahun 45 kita merdeka itu supaya kita tidak dijajah. Kalau kita menerima hutang begini, itu sama aja kita menyorohkan diri untuk dijajah. Itu yang paling prinsip menurut saya, Bapak. Gitu, itu satu. Yang lain, seperti yang saya sampaikan hari Senin, sudahlah. 1-2 tahun ini fokus dulu aja beresin busway. Tadi saya sudah matur, hari ini saya menyaksikan busway koridor 1 itu tidak steril. Saya jalan dari HI sampai ke Semanggi, itu dari Semanggi ke arah HI itu sudah tidak steril. Ini PR besar buat saya. Jadi yang dimiliki DKI yang sekarang sudah konkret itu busway. Udah beresin itu dululah. Nasihat yang sama sebetulnya saya berikan periode sebelumnya Pak lewat media massa.
3 tahun pertama mestinya fokus busway, 15 koridor beres, baru ngomongin MRT. Sehingga masa jabatan selesai, sudah ada busway, busway-nya tuntas, MRT-nya mulai jalan. Nah, kalau prinsip yang sama bisa Bapak jalani, saya kira ini prestasi Bapak. Saya kira itu saja. Jadi prinsip saya setuju busway. Saya setuju MRT. Tapi yang saya setujui adalah MRT di bawah tanah atau subway dan tidak perlu utang. Oke, nanti ada yang bilang, oh kita harus bayar commitment fee. Memang kita ini bodoh. Kita kan biasa utang di bank. Utang di bank itu kalau nggak jadi, ya paling kita bayar commitment fee itu. Artinya kita tidak harus membayar yang kita tanda tangan itu. Gitu. Hal yang sama ini Pak, saya tahun 2008 sudah menulis utang pendidikan dan utang luar negeri dan racun pendidikan. Artinya apa? Saya cuma ingin membuktikan bahwa pemahaman saya terhadap utang luar negeri cukup komprehensif lah, gitu. Bahwa utang luar negeri itu pada dasarnya ya kadal-kadalan terhadap kita. Hanya kita bangsa yang bodoh yang mau dikadalin. Terima kasih. Mohon maaf sekali. Tolong dipikirkan Pak, sosial media.
Oh sorry, silakan. Saya bicara sebentar Pak. Enggak, saya bicara sebentar Pak ya. Bicara 2 menit. Saya berarti poin singkat poinnya ya Pak ya. Satu, biar ya mungkin Pak Wagub dan Wagub bisa tahu. Waktu kami disosialisasikan bergrup-grup kecil dipanggil ke wali kota, hanya dikasih tahu kita akan bangun MRT, sebagian akan kena stasiun, sebagian tidak. Yang pada waktu itu warga bertanya berapa banyak, nggak boleh tahu. Hanya itu tok sosialisasi. Berikutnya 2-3 bulan kemudian datang petugas dengan pilok, seperti rumah sendiri, dipilok aja, ini yang akan kena. That's it. Selanjutnya 2-3 bulan sebagian dipisah-pisah Pak, ini mafia. Dipanggil ke Cilandak, teken surat penggantian rugi. Itu tok sosialisasinya. Apakah itu sosialisasi? Kami buta, kami buta. Belakang kami sebagai, kita ada lebih kurang 200 anggota di Peduli Fatmawati Pak ya. Sampai Lebak Bulus, jadi kami lebih tahu data-datanya. Terus satu hal. Hal kedua, jarak yang kami sudah pelajari Pak. Ini buku yang terbaru terakhir dari Jepang Pak. Semalam tibanya Pak, MRT. Mungkin Bapak belum ada ya. Itu jarak Pak antara kita Pak, ruko umumnya rumah dan toko Pak ya. Lantai dasar biasa buat dagang umumnya Pak. Lantai 2 dan 3 untuk hunian. Jarak jendela ukuran sampai ke rel kereta api 7-8 meter. Kalau asumsi sesuai dengan PT MRT katakan 5 menit sekali, berarti 2,5 menit satu kereta bolak-balik. Bapak bisa bayangkan berapa bisingnya dari pagi jam 6 sampai jam 12 malam, bagaimana kalau orang tua tinggal, tidak sangat-sangat tidak manusiawi. Ya kan, kalau Bapak katakan ini enggak ribut, ya mungkin Pak saya juga enggak ngerti. Oke, hal lain lagi tentang kajian Pak, saya menambahkan aja Pak, waktu kami sudah masukin ombudsman sebetulnya sudah lama. Sebelum kita ketemu Bapak ya. Jadi di waktu dipanggil kira-kira sebulan lalu, 2 minggu berturut-turut kami dipanggil, termasuk Pak Penas, Pak Bambang, saya ingat, termasuk Pak Perhubungan dari DKI dan sebagainya, Pak Patri, MRT. Waktu itu, minggu itu kita mintakan kajiannya, minggu berikut dipanggil hari yang sama, kajiannya tidak bisa ditampilkan. Salah satu dari Pak Penas, Pak Bambang bilang, mungkin kajiannya katakan 8 tahun lalu, Pak masih berlaku. Kalau 8 tahun lalu, toh tidak dikeluarkan kajiannya. Kajian berapa tahun, katanya apa, 5 tahun, 10 tahun lalu kita nggak tahu. Hal yang ketiga Pak, contoh ini, seperti teman saya Pak, Ketua Sekjen APSI Pak ya, Pak Ngadiran katakannya. Sampai hari ini baru tahu Pak hari ini, di Pasar Cipete, yang jumlahnya berapa, Pasar Rakyat Pak ya. Hah? 4.000 ya jumlah pedagangnya. Ini saya baru kasih tahu gambarnya Pak, hari ini Pasar Cipete akan habis. Ini Pasar Rakyat nih Pak, pasar tradisional. Itu blok A Cipete ini akan dipakai parkir. Ini pun tidak, ini kami ketemukan. Jadi ini pasar Pak, ini lokasi pasar. Ini akan hilang. Ya mungkin sisa 20% pasar di sini, pasar tradisional. Satu. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Mohon izin Pak menyambung Pak Darmaning Tias ya Pak ya. Kalau itu tadi mengenai biaya kalau hanya per tahun 3 triliun ya, menurut kami-kami ini mungkin bisa apa dibagi beban kepada rakyat Jakarta untuk diterbitkan bond atau apa, jadi kita bisa ikut menyumbang gitu Pak. Jadi nggak perlu sampai kalau perlu pinjaman dari Jepang gitu, mungkin warga bisa dilibatkan. Dan sekarang ini spesial 2 tahun terakhir nih kan sering Pak ada koin Prita, atau mungkin kita bisa buka koin MRT Pak. Dan kita juga mungkin, maaf saya tidak mau memakai nama MRT lagi karena saya lihat Bapak Gubernur sudah mencanangkan kereta bawah tanah dan itu sangat baik menurut saya ya. Jadi kenapa saya katakan baik, karena kalau bawah tanah itu kereta untuk 10 atau 20 tahun kemudian kalau penduduk bertambah itu akan lebih mudah untuk membuat penambahan-penambahan jalurnya bisa berapa lapis ke bawah. Tapi kalau dibikin layang, saya pernah dengar dari Pak Tribudi mengatakan layang juga memungkinkan asal biaya cukup. Tapi pasti akan lebih rumit menurut saya kalau layang dibikin bertingkat-tingkat. Jadi nanti mesti seperti roller coaster di dunia fantasi Pak kalau bertingkat-tingkat menurut saya. Jadi terima kasih. Jadi ini saja penambahan kami dari Fatmawati.
kereta bawah tanah kita sukses dan kita dukung, seperti Pak Agus Pambagio katakan, kalau bisa diputuskan, ya kita juga sangat mengidamkan, Pak, untuk mempunyai kereta bawah tanah. Karena sekarang betul untuk pemakaian busway, karena saya dari awal busway dijalankan, saya sering sekali pakai naik dari Telkom Sisingamangaraja, tapi sekarang sudah sangat susah, Pak, untuk dapat, bisa nunggu 1 jam lebih, Pak, dari sana. Terima kasih, cukup sekian. Pak Gubernur, Pak Wagub, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua. Saya Dedi Priyatna, saya Deputi Sarana dan Prasarana atau Deputi Infrastruktur Bappenas. Tadi saya kira-kira pimpinannya Pak Bambang Priambodo, Pak Prihartono, Pak. Pak Gubernur, Pak Wagub, saya melihat tadi yang pertama adalah tidak transparan. Ini saya tidak tahu yang tidak transparan ini siapa. Yang diminta adalah kajian, dan menurut saya ini begitu mudahnya kita berikan kajian. Hanya saja barangkali nanti apakah kajian ini accepted oleh bapak-bapak atau tidak, paling sedikit kita berikan dulu. Kajian ini kita berikan dulu kepada bapak-ibu sekalian, silakan kalau mau dipelajari mana yang tidak accepted, mana yang accepted. Paling sedikit kita sudah berbuat transparan. Kalau menurut saya dalam hari ini, besok, lusa pun juga harusnya bisa diberikan, tapi barusan Pak Nugroho mempertanyakan ke saya, siapa ini yang bisa memberikan kajian ini, karena ini sekarang proyek ini adalah milik DKI. Ya walaupun nanti Bapak dapatnya dari kami, dari Dijen Kereta Api, tapi yang menyerahkan DKI bagaimana Pak Gubernur. Saya kira ini wajib yang pertama, Pak. Yang kedua adalah dirasa tidak transparan karena sosialisasi dianggap kurang. Saya kira tentunya kalau sosialisasi, mohon maaf Pak Tanto, ini tentunya adalah DKI. Kalau memang dianggap kurang, yang cukup harus seperti apa, barangkali itu juga kita, kalau Bapak sudah mempelajari dalam waktu dekat kajian tersebut, mari kita berkumpul lagi, kita terangkan semuanya dengan kita, karena kita pun juga tidak mengerjakan sendiri, Pak. Kita memang adalah steering committee atau pengarah, tapi mengerjakannya kan konsultan, ada konsultan asing, ada konsultan lokal. Mari akan kita bawa itu semua, dan semua itu kita kerjakan dalam waktu yang begitu cepat. Dalam seminggu, dua minggu ini, Biani, bisa kita kerjakan. Kita JICA, konsultannya kita panggil atas seizin Pak Gubernur dan Pak Wagub, kita laksanakan itu, Pak. Itulah sosialisasi. Nah, ini yang agak berat buat saya adalah kalau perubahan itu kemudian harus subway, Pak Gubernur. Subway artinya kita harus mendesain kembali, memproses kembali. Artinya ini akan ada pengunduran daripada jadwal. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, tentunya ini adalah keputusan politis daripada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena memang Bapak Ibu sekalian, ini tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat. Kenapa pemerintah pusat tadi ikut membiayai 42%. Nah, tadi memang yang disebut hibah itu hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ini memang dibedakan, bukan hibah pengertian keseluruhan, tapi hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, kalau ini saya kira barangkali Pak Gubernur, kita apa tidak bisa begini, Bapak Ibu sekalian, warga peduli MRT, kalaulah itu yang dipermasalahkan adalah bising, apakah tidak bisa kita gunakan dengan mitigasi, kemudian kebisingan itu tidak Bapak Ibu dengar, misalnya ini satu contoh ya, atau seperti apa. Nah, apabila ini memang deadlock, Pak Gubernur, Pak Wagub, ini tidak ada jalan lain. Ini saya kira ini kita harus putuskan sesegera mungkin mengenai itu, karena memang akan jadwal akan mundur dan lain-lain. Ini juga saya heran kenapa dari sejak dulu pada saat ini didesain ini tidak disosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, yang keempat adalah kenapa harus dibiayai oleh pinjaman, Pak Gubernur? Kenapa ini tidak dibiayai oleh rupiah? Kita mau saja diatur-atur oleh Jepang. Bapak Ibu sekalian, saya bekerja di Bappenas sudah hampir 30 tahun. Tidak ada yang mengatur-mengatur, yang memberikan pinjaman tidak ada yang mengatur-mengatur. Itu adalah kita sendiri yang mengusulkan, DKI sendiri yang mengusulkan, Dijen Kereta Api sendiri yang mengusulkan, bukan Jepang yang minta-minta. Itu tidak ada, Pak. Sama sepertinya. Nah, hanya begitu kita meminta pinjaman ke Jepang, Jepang langsung mengeluarkan syaratnya adalah seperti ini. Saya kira semua bank akan seperti itu, syaratnya seperti ini. Take it or leave it, itu sudah pasti.
Itu silakan. Nah, seperti misalnya sekarang step loan dari Jepang ini 30% kontennya harus dari Jepang minimum. Itu adalah tiket apa mau apa tidak. Yang kedua adalah juga ini harus tender di antara kalangan Jepang, apa di antara Jepang sendiri. Itu adalah syaratnya. Sehingga bunganya sangat rendah 0,2% per tahun. Apabila tidak seperti itu mau untied loan, maka kemudian bunganya menjadi 1,4%, itu boleh tender internasional dan tidak dibatasi, Indonesia seluruhnya juga boleh. Nah, pilihan teknologi dan pilihan lain-lainnya yang menyebabkan kemudian kita ke untied loan. Jadi tadi ke tied loan. Foreign content 80% sebetulnya yang disyaratkannya hanya minimum 30%, dan tadi penjelasan dari Pak Tribudi yang sekarang sudah tender 3 paket itu 31% foreign contentnya. Yang nanti yang 6 paket lagi memang masih belum. Nah, station development Pak Danang, memang itu DKI beserta pemerintah pusat sekarang sedang melakukan kajian untuk Dukuh Atas, untuk station development Dukuh Atas. Tahun depan kita akan mulai dengan yang di Lebak Bulus. Yang sekarang sedang kita lakukan kajian adalah station development yang di Dukuh Atas. Tapi memang tidak bisa seluruhnya. Saat ini kita bertahap akan lakukan itu dengan harapan 2017-2019 selesai, maka station development ini studinya sudah beres semua, sehingga kita bisa tahu nanti seperti apa non fare box revenue-nya. Oke, saya kira Pak, dari saya mungkin itu dulu. Nah, hanya saya akan minta Pak Dirjen Kereta Api yang diwakili oleh Pak Nugroho, Sekditjen Perkereta Apian, untuk masalah teknis. Jadi Pak Nugroho, saya kira demi untuk transparansi dan kemudian justifikasi dari semua yang ada di desain sekarang di tempat Bapak, karena Pak Gubernur untuk desain ini memang executing agency-nya adalah Dirjen Kereta Api untuk yang desain ini, sehingga ini adalah tanggung jawabnya per kereta apian. Namun Dirjen Kereta Api itu tidak sendirian, steering committee-nya ada dari Bappenas, Menko Perekonomian, dan terutama adalah dari DKI juga, adalah anggota semua daripada steering committee Pak Gubernur. Nah, sehingga sebelum saya serahkan dulu ke tempat lain, mic ini saya berikan dulu kepada Pak Nugroho untuk menjelaskan Pak, tadi pertanyaan. Mohon maaf Pak Dedi, bisa saya sebentar. Tadi kan sedang distudi untuk Dukuh Atas dan Lebak Bulus. Bisa tidak ditetapkan TOD-nya siapa? Apakah ke PT MRT ataukah ke badan lain? Supaya tidak berlama-lama, soalnya nanti kan terkait dengan tarif Pak. Gimana? Ya, terima kasih Pak. Ini nanti keputusannya adalah di DKI. Apakah ke MRT atau Bapak akan membuat perusahaan sendiri? Apakah ke Jakarta Propertindo? Ini belum kita tetapkan Pak. Nanti keputusan DKI akan dikemanakan. Sekarang studinya tidak menyebut dulu ini akan kemana, nanti Pak Gubernur yang menetapkan, sudah ini adalah MRT saja yang menangani. Silakan Pak Danang. Namakan aja Pak, mungkin kalau di ilmu yang saya pelajari biasanya TOD dan rail itu satu paket Pak, jadi tidak boleh, tidak bisa menurut saya yang namanya desain TOD itu comes later Pak, karena jantungnya dari sistem itu adalah high density development itu Pak, bukan rail service-nya. Jadi kalau menurut saya memang sampai kita clear ya Pak, jelas mengenai bagaimana konsep TOD-nya, itu mungkin tidak mudah bagi kita untuk bisa menerima sekuen dari technical analysis seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pilihan apakah diserahkan oleh MRT atau di lakukan oleh badan usaha lain, itu persoalan yang sangat penting untuk dibahas Pak. Karena apa, kalau kita mau mengambil dua model ya Pak ya, model Singapura yang itu badan usaha terpisah, atau di Hong Kong yang badan usaha yang sama, itu it means a lot bagi kesehatan usaha dari MRT itu sendiri Pak. Jadi saya kira karena cross subsidi antar perusahaan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, kalau kami sendiri kan mengatakan Hong Kong model ada yang terbaik karena dia bisa langsung mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kereta. Tapi mungkin itu tidak, menurut saya sih Pak, itu tidak bisa later on gitu. Tapi saya kira memang harus diputuskan sekarang karena bisnis modelnya itu akan menentukan tarif Pak. Dan tarif itu akan terkena dampaknya adalah rakyat yang banyak. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih Pak Danang, Pak Gubernur, Pak Wagub, harusnya final steering committee ini hari ini jam 2. Tadi dengan JICA, dengan kedutaan, dengan DKI, dengan Dirjen Kereta Api dan Menko Perekonomian untuk Dukuh Atas. Setelah final meeting steering committee ini, kemudian Bu Yani mempunyai tugas untuk mempresentasikan ke depan hadapan Bapak ini akan seperti apa. Atau kalau apabila Bapak menginginkan juga kami semua bisa mempresentasikan Dukuh Atas tadi akan seperti apa. Nah tadi usulan dari Pak Danang, saya belum berani menyampaikan bahwa itu yang terbaik, tapi kira-kira saya kira secara langsung kan mengatakan itu harusnya MRT sendiri yang menangani bisnis tersebut. Nah namun demikian itu kita anggap sebagai usulan Bapak. Bapak ada di belakang MRT untuk supaya ini menjadi bisnisnya MRT, tapi keputusan tetap ada di Pak Gubernur dan di Pak Wagub. Saya kira mungkin itu dulu, Pak Nug, silakan Pak Nug. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Gubernur dan Pak Wagub sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Deddy, Deputi Pak Penas. Pertama adalah Pak Gubernur dan kami pernah menerima Pak Mahes Pak dan kelompoknya sudah cukup lama waktu itu. Kami memahami apapun juga dan salah satu yang juga muncul pada kesempatan ini adalah mereka sebetulnya mendukung proyek kereta api MRT. Saya pikir itu dari kemarin-kemarin sudah kalimat itu sudah ada. Nah itu. Dan sebetulnya MRT kami laporkan atau kereta api adalah respon terhadap kebutuhan transport untuk Jakarta, Pak. Jadi itu adalah pendekatan kereta api untuk mass transportnya dan memang betul tadi disampaikan Pak Danang bahwa kita eksplor keunggulan kereta api. Tadi itu memang nafasnya Pak, nafasnya saya pikir kita mengeksplor keunggulan kereta api seperti apa, yang lain ada feeding Pak. Jadi tidak berdiri sendiri dia Pak, ada package Pak di situ. Memang pendekatan begini. Dan itu yang pertama, kedua memang kami sampaikan bahwa Pak Kementerian Perhubungan Pak, seperti yang kemarin rapat sebelumnya kami hadir, kami laporkan ke Pak Wagub bahwa kita mendukung kereta api di Jakarta Pak, termasuk kita Kemenhub mengembangkan Jabodetabek Pak. Ada target-target Jabodetabek dan untuk itu sudah ada perpres sendiri dan termasuk di dalamnya ada peran DKI dan peran PU dan peran Kementerian Perhubungan Pak khusus di Jakarta kereta api. Itu sudah jadi komitmen demikian termasuk untuk ke Pak MRT ini. Yang terakhir Pak kami laporkan Kementerian Perhubungan dan juga DKI sangat serius Pak, sangat serius. Seperti Pak tadi Pak Agus sudah sampaikan, studinya cukup banyak. Studinya sangat banyak dan kami karena suatu masa kami diminta, kami sudah ada studi, nanti kami lapor sampaikan Bapak studinya, beberapa studi yang kami punya sampaikan Bapak, kami aturkan Pak. Yang kedua adalah bahkan termasuk dalam pelaksanaannya Pak, dalam persiapan kita mulai 82 ada Pak, mungkin tidak mungkin studi yang 85 atau 2000 yang kita bisa segala studi kita bisa sampai Bapak. Dan kita sangat serius termasuk dalam pelaksanaan, kita ada steering Pak. Kita fahami bahwa ini adalah pertama dan mungkin bisa menjadi contoh untuk kota-kota lain Pak. Itu kita lapor ke Bapak dan kita serius. Bahkan untuk membangun ini kita ada steering yang terdiri dari termasuk perguruan tinggi kami, termasuk kami ingat dulu kami pada saat memilih wakil-wakil yang duduk dalam steering itu termasuk perguruan tinggi kami. Kontak-kontak perguruan tinggi mana yang kita bisa mewakili, termasuk dari masyarakat yang kita pandang. Waktu itu kalau nggak salah satunya dari Kompas, redaksi Kompas, kami lupa namanya Pak, dari Kompas itu Suryo Pratomo. Jadi bangsa ini karena serius Pak, termasuk dalam konstruksi memang ada steering Pak, kita membuat tim antara tentu saja keuangan Pak Penas, Direktur Jenderal kelompoknya adalah begitu Pak, termasuk DKI dan juga MRT. Dan beberapa DKI itu sangat intens pada waktu itu. Beberapa kali Bapak Gubernur sendiri meminta penjelasan dan beberapa keputusan oleh Bapak Gubernur sendiri waktu itu Pak Fauzi Bowo Pak. Termasuk aspek teknis Pak. Beliau sampai dalam aspek teknis dan mungkin teman-teman MRT bisa menjelaskan sebetulnya
sampai seberapa jauh kedalaman aspek teknis itu disampaikan, dilaporkan dan dipaparkan di Pak Gubernur sendiri, Pak. Termasuk yang cukup kami lihat cukup rinci, Pak. Termasuk kemarin itu di kan covenant loan 30% adalah Jepang Contents. Termasuk seperti apa sih Jepang Contents itu, dan ada harapan semaksimal mungkin adalah local contents. Jadi kemarin kami tanya sama MRT kira-kira kalau konstruksi teknisnya seberapa, Pak? Ternyata sekitar 70 kalau dikoreksi. 70% sudah local content, Pak. Jadi civil work. Jadi hal-hal banyak hal-hal yang coba di exercise untuk program ini. Kami melihat bahwa ini mungkin menjadi contoh untuk daerah lain, dan ini juga pembelajaran bukan hanya untuk kami, tapi juga saya pikir untuk seluruh ahli, bahkan sampai masyarakat. Saya yakin pada saat mulai digging, saya pikir mulai dari expert perguruan tinggi akan hadir untuk melihat bagaimana nanti membangunnya untuk MRT, dan pada akhirnya seperti apa sih pelayanan. Saya pikir itu beberapa hal yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, saya mohon waktu 4 menit, Pak. Ingin menggarisbawahi, yang pertama, saya kira usulan yang disampaikan untuk menghold proyek MRT dan menggunakan waktunya untuk mengkaji lebih dalam. Jadi benar-benar dilihat apakah betul-betul ini bermanfaat untuk masyarakat atau hanya sekedar sebagai benchmarking Jakarta kota modern karena ada MRT-nya. Saya kira 2% penduduk, 2% dari share yang di cover oleh MRT itu mustahil bisa menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas, Pak. Enggak mungkin. Yang kedua, saya kira usul dari Mas Darmaning Tias bahwa lebih baik pada saat yang sama, paralel ketika kajian dilakukan, itu mengoptimalkan apa yang sudah dimiliki. Jadi jangan seperti barang yang sudah digenggaman dilepas, nangkep yang enggak jelas gitu, Pak. Kita punya jaringan kereta api di wilayah DKI Jakarta. Ada berapa loop line? Saya juga selalu naik angkutan umum, Pak. Saya tinggal di Jakarta dari tahun 97 sampai sekarang, memilih untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan umum. Jadi kalau kami bercerita, karena kami adalah pelaku. Jatinegara sampai ke Senen, itu kalau dioptimalkan, Pak, frekuensinya dinaikkan, saya kira akan mengurangi kemacetan sangat banyak. Kemudian dari Lenteng Agung sampai ke Tanah Abang itu juga bisa dioptimalkan. Belum lagi yang ke arah Kebayoran Lama. Saya kira lebih baik fokus di situ lah. Missing link saja yang dibangun sehingga ada 3 loop yang bisa dilaksanakan. Dan kalau misalnya akhirnya keputusan bahwa MRT tidak jadi dibangun, mandat yang diberikan kepada PT MRT sebagai BUMD perkeretaapian itu bisa dialihkan untuk mengelola itu. Toh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 sudah memungkinkan itu gitu loh. Saya kira demikian, Pak. Jangan korbankan kami dan anak-anak kami untuk menanggung beban akibat keputusan yang dibuat karena terpaksa harus demi nama baik gitu. Terima kasih. Saya minta 2 menit saja. Saya Hari Wibowo, warga Matraman, Occupy Jakarta, relawan penggerak Jakarta Baru, dan sekarang saya sehari-hari adalah pelaju sepeda di Jakarta. Saya cuma mau menggarisbawahi tadi apa yang dibungkan. Saya mau tanya ke Pak Tri. Pak Tri ini senior saya dari ITB. Saya lulusan arsitektur ITB. Pak Tri, saya mau tanya tadi dokumen Pak Tri yang dipaparkan kita semua di sini itu private confidential atau public document? Setelah ini bisa minta ya? Itu masih studi, Pak. Iya, masih confidential. Masih confidential. Akan ke Pak Gubernur. Saya rasa di situ soalnya. Tadi dari warga, teman-teman dari peduli MRT di Fatmawati,
di Lebak Bulus dan semuanya. Saya rasa juga teman dan Mang Tias, Mas Agus, Pak Tulus dan lain sebagainya. Saya rasa problem kita sekarang tidak ada transparansi. Kemana studi kajian itu, di mana? Transparansi yang paling mudah di tengah era digital sekarang adalah diletakkan di website. Saya tidak menjumpai, saya selalu setiap hari secara rajin ikut di website PT MRT, jakartamrt.com. Tidak ada hasil studi, hanya global, tidak ada skema-skema pembiayaan dan yang dibilang grant lalu diartikan, yang dibilang loan lalu diartikan grant. Kaca semua, studi-studi Bappenas yang katanya 20 tahun yang lalu, mana? Sosialisasi yang paling mudah, hemat biaya, costly efektif adalah meletakkan semua dokumen itu di website. Dan semangat saya menangkap semangat dari forum ini yang digagas oleh Pak Jokowi. Dan saya rasa ini adalah sejarah bagi tata pemerintahan di Indonesia. Ini sejarah, sepengetahuan saya, tidak ada satupun pemerintah pusat apapun daerah yang sekarang duduk bersama eksekutif, semua jajaran eksekutif, warga biasa, para pakar dari universitas, dari NGO, dari LSM, kita sekarang duduk bersama dan membicarakan soal ini secara terbuka. Dan kami, cuma tuntutan kami sederhana tadi, saya mau garis bawahi, transparansi. Transparansi yang paling costly efektif adalah memuat kajian itu di website. Kajian yang 8 tahun yang lalu, yang 20 tahun lagi, muatlah di website supaya kami tahu. Kami tidak bodoh, tidak perlu sosialisasi dengan biaya di hotel mewah dan macam-macam dan macam-macam. Letakkan saja di website. Itu permintaan kami. Dan tolong ini bisa dipastikan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Keputusan Pak Gubernur, keputusan Pak Jokowi, keputusan Pak Ahok, itu adalah keputusan kami, keputusan rakyat. Karena itu rakyat berhak tahu. Dan kami punya hak untuk itu, dan kami di bawah perlindungan kebebasan informasi publik. Kami bisa melaporkan bapak-bapak mensomasi bapak itu ke komisi informasi. Jika tidak mendeklar membuka, itu kajian-kajian yang publik. Kok dibilang private confidential, gimana? Ini sudah ditayangkan di televisi, direkam di video, sebentar lagi atas inisiatif Pak Ahok akan di semua pembicaraan tentang event-event seperti ini, dan ini contoh yang baik dari transparansi, akan dipublikasikan di YouTube. Masih akan dibilang itu dokumen private confidential. Saya nggak ngerti logikanya. Terima kasih. Oke, Pak. Saya tak mau habis sebentar, Pak. Jadi mungkin ada salah pengertian, walaupun kita satu kampus. Isi dokumen saya itu yang masih basis dalam studi adalah ROI. Sedangkan 4258 Bapak bisa baca di website kami. Sedangkan untuk tight loan Bapak bisa baca di website-nya Bappenas. Ya. Sedangkan untuk yang kajian-kajian lain, studi-studi lain juga bisa Bapak baca mengenai dari JICA dan lain. Yang masih belum matang, yang saya juga tidak mau diberikan adalah analisa ROI. Ya, karena ini saya juga akan berikan catatan kepada Bapak Gubernur bahwa ini baru studi awal karena dipertanyakan. Tapi kalau mau nanya apa itu tight loan, ada di website-nya Bappenas. Kalau mau tanya itu apa itu 4258, ada di website kami. Ya, jadi mungkin ada salah pengertian yang disebut, yang tadi disampaikan oleh Pak Deddy, 42% adalah hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bukan hibah dari Jepang kepada kita. Ya, jadi itu semua ada, Mas. Cuman ROI-nya saja yang tadi saya bilang, ini baru studi awal. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengklarifikasi. Maaf Pak, sebentar. Yang summary tadi kan summary ini kan? Yang di PowerPoint ini summary kan? Summary-nya ini masih private. Itu yang ROI ya, karena itu baru studi, Pak. Oke lah, silakan. Di blog saja. Yang tapi yang apa ya sudah tidak private, seharusnya ya, memang ada di website kami. Silakan Bapak baca itu yang di website kami. Ya. Pak, kalau boleh kita stop dulu, Pak. Kita minta deputi yang jelaskan, karena beliau ini yang mengikuti dari awal. Kalau kita mau mencari alasan, mudah sekali, Pak. Kami juga bisa bilang, kami juga orang baru di sini, gitu loh, Pak. Saya kira kita mesti cari solusi, kan, Pak? Saya kira yang cocok, Pak Deputi, Pak. Baik, terima kasih. Mau dicatat ya, kita nggak usah pakai emosi. Kita diskusi nih, ya, pakai kepala dingin.
kalau tadi bicara transparansi, mungkin tolong Pak Dirut tambahkan bahwa ada barang-barang yang bisa ditransparansikan dan ada yang tidak, di mana-mana seperti itu. Ya, bahwa proses ini berlangsung lewat suatu proses tender dan lain sebagainya, dan ada barang yang sensitif, konfidensial, tidak bisa dibuka. Mungkin ini publik juga harus tahu. Oke, saya menyambung lagi deh, kalau urusan lingkungan dan lain sebagainya, banyak kok teknologi. Pak, saya ini hidup di Jepang cukup lama, ya, kereta yang punya GSB sangat dekat dengan gedung-gedung komersial itu banyak sekali, Pak. Sebentar, Pak. Saya harus minta maaf, Pak Gubernur pamit, karena ada masyarakat, ditunggu masyarakat di Cilincing, ada 1000 orang nutupin jalan ini. Jadi Pak Gubernur harus ke sana sebelum maghrib. Ya, jadi ini akan diteruskan dari saya. Terima kasih, Pak. Saya lanjutkan. Jadi kalau urusan noise dan lain sebagainya, udah banyak kok teknologi yang dipakai untuk bisa kita menghindari apa yang namanya dibangun apa yang disebut dengan noise barrier. Jadi itu suatu kompromis. Jadi tidak usah khawatir kalau yang namanya kereta di atas frekuensi tinggi terus ganggu kehidupan orang, saya kira tidak. Apalagi kalau kita lihat Fatmawati lebih banyak barangkali daerah komersial bukan hunian. Nah, yang saya juga ingin sampaikan sebetulnya di sini, kalau kita bicara social cost, sepertinya kita harus bicara social cost yang sesungguhnya. Saya kira apa yang kita harus perhatikan masyarakat Jakarta bukan hanya masyarakat yang ada di sekitar bangunan yang disebut MRT. Penggunanya banyak. Ya, jadi ada trade-off di sini. Ya, mungkin juga teman-teman di Fatmawati juga bisa mengakui bahwa ada suatu land value misalnya, land capture yang juga menjadi lebih baik situasinya. Ya, kalau kita berpikir secara komersial, Bapak mendapatkan aksesibilitas yang lebih baik bahkan. Ya, itu suatu value. Saya mau menambahkan lagi urusan bagaimana tadi yang Prof. Danang tanya, bagaimana dengan kemudian bisnis model di sini. Ini tentunya kembali kepada pimpinan, tapi saya kira pimpinan juga punya perhitungan. Kenapa sih misalnya tidak diberikan kepada PT MRT? Bisa saja perhitungannya memang belum ada ahli yang barangkali bisa berbicara mengenai land atau property development di dalam konteks MRT itu sendiri. Itu mesti kita akui. Jadi bahwasanya nanti akan dibukut BUMD atau juga mungkin BUMD atau MRT itu sendiri yang melakukan, saya kira itu akan ada kajian yang jelas. Ya, bahwa kita tahu non-fair box revenue itu juga jantungnya yang namanya pelayanan publik seperti yang disebut MRT. Nah, saya kira tadi pertanyaan bahwa kenapa sih kita mesti minjem Jepang padahal banyak Silva dan lain sebagainya. Saya kira hal ini bukan kompetensi kita lagi menjawab di sini. Maksudnya di sini ada Pemprov DKI tidak punya kompetensi menjawab itu karena memang semua pinjaman luar negeri masuknya lewat pemerintah pusat. Jadi barangkali karena di sini ada Pak Dedi, ada juga Pak Luki dari Menko Ekuin, silakan barangkali bisa dipertanyakan langsung kenapa keputusannya adalah pinjaman Jepang. Tapi saya kira tadi apa yang dicoba jawab Pak Dedi sudah benar bahwa Jepang meminjamkan ini semua dengan bunga yang sangat murah, sehingga bentuknya menjadi tight loan. Kalau kemudian dia meminjamkan dengan bunga yang tinggi, barangkali menjadi untight. Tapi itu adalah pilihan. Ya, dan sejak tahun 80-an, saya kira sekitar 84 kita memulai semua studi ini. Ya. Dan saya ingat persis, karena waktu itu saya masih mahasiswa, dan saya mengamati bahwa semua dipublikasikan, bahwa BPPT melakukan kajian mengenai MRT dan lain sebagainya. Ya. Dan tidak ada barangkali komplain yang muncul karena memang belum determin di mana ini koridor akan diadakan. Ya, ini salah satu persoalan yang saya kira juga selama ini kita sosialisasikan, bukan tidak. Bahwasanya kurang tersosialisasi, mohon maaf, barangkali memang kita belum banyak memberikan masukan-masukan atau apalagi data-data yang tadi saya katakan belum tentu bisa kita buka. Karena memang harus ada suatu proses tender dan lain sebagainya yang memang harus disimpan itu. Saya kira banyak kepentingan dan kebetulan saya juga duduk sebagai bagian daripada proses dari studi dan lain sebagainya. Bahkan juga barangkali mungkin teman-teman di perhubungan masih ingat selain steering committee, kita juga punya organizing committee dan lain sebagainya. Jadi semuanya mewakili masyarakat sebetulnya. Bukan hanya pemerintah DKI atau juga mungkin Kementerian Perhubungan, tapi semua stakeholders dilibatkan di situ. Bahkan di Dewan pun kita pernah, Dewan Transportasi Kota, barangkali kita juga masih ingat, kita bicara mengenai ini. Jadi
tolong mungkin bisa dipahami kenapa pilihan kita juga adanya sebagian daripada MRT yang harus ada di permukaan, bukan di bawah tanah. Jadi ini juga suatu pilihan yang tidak mudah, tapi memperhitungkan biaya dan lain sebagainya dan pinjaman yang begitu besar, akhirnya memang diputuskan seperti ini. Dan ini ada studinya, bukan diputuskan oleh Pemprov DKI, bukan. Ya, ini ada studinya. Dan studi-studi ini dilakukan dengan ahlinya dan juga oleh berbagai pertimbangan yang dilihat dengan referensi yang ada di dunia. Jadi saya kira ini bukan cerita main-main, dilakukan dengan suatu kajian yang cukup mendalam. Saya kira itu dulu yang ingin saya jawab. Saya kira Pak Deputi dari Bappenas segera akan serahkan kepada kami, mungkin hard copy dan soft copy-nya Pak, segera soft copy-nya, supaya nanti semua orang di Jakarta bisa dapatkan kajian itu secara transparan. Kalau ada soft copy, kami akan taruh di website kami. Ya, kita sama-sama melihat. Ya. Karena sampai hari ini kita masih bingung juga kan, Pak. Misalnya ada yang mengatakan, kita cuma saya dengar-dengar saja berbagai pertemuan, tidak mungkin dibuat subway di Fatmawati. Karena tokonya terlalu banyak, bisa instruktur bangunannya bisa rusak atau berpengaruh. Ini maksud saya kan, ini kan macam-macam. Kalau ternyata kajian itu betul, kan kita butuh kaji lagi misalnya. Kalau benar, artinya kan kami juga bisa bangun. Kalau Bapak Ibu tidak merelakan dibangun layang di atas. Nah itu terus terang bagi kami sendiri, kami memang agak bingung memutuskan. Walaupun tender yang harus kita tanda tanganin ini sebetulnya hanya Al Azhar sampai ke HI, belum berbicara tentang HI sampai Fatmawati. Tapi kalau Bapak Ibu ngotot tidak mau kasih, kami juga takut kan Pak. Masa Jakarta punya lorong MRT yang banjir mesti dipompa nanti. Dari Al Azhar sampai ke HI hanya itu berhenti. Monorer berhenti saja tiang kita sudah marah-marah semua. Kalau nanti ada terowongan dari Al Azhar sampai ke HI juga lebih masalah lagi. Ya, jadi saya kira hal-hal seperti ini, mohon maaf tadi kami berpikir hari ini kita bisa ambil keputusan, tapi ternyata banyak sekali yang kita tidak tahu. Nah, jadi kita harap tidak bisa teruskan Pak Prof. Danang mau bicara. Nah, baik kami kalau memang tidak ada bicara lagi kita tutup. Tapi kami janjikan kasih kajiannya nanti. Setelah kami dapat dari... Ya, Pak. Kita mau dengar kapan bisa, Pak? Minggu ini bisa, Pak? Apa yang ada di rumah? Yang ada sementara? Besok bisa, Pak? Lusa. Kalau bisa jangan lewat Jumat, Pak, sebetulnya. Secepatnya, Pak. Tapi kalau bisa, minggu ini, Pak. Supaya kami bisa cepat untuk... Silakan, Pak. Sebelum kita bubaran, mungkin dengarkan Prof. Ini tadi kan ada beberapa isu yang sudah mulai diidentifikasi, hal-hal yang ditanyakan Pak. Jadi saya kalau boleh mengusulkan itu ada pertemuan-pertemuan yang membahas topik-topik yang memang ditanyakan. Ini kan tadi kan sifatnya pemandangan umum Pak. Dari pemandangan umum tadi kan ada persoalan mengenai masalah bagaimana mengatasi polusi suara. Itu mungkin perlu ada pembahasan sendiri hingga tuntas. Kemudian bagaimana pengelolaan stasiun, itu perlu dibahas secara tuntas. Nah sehingga kita punya agenda juga Pak, kawan-kawan yang di Fatmawati mungkin juga bisa mempersiapkan diri untuk setiap topik yang berbeda, barangkali kita beri waktu mungkin Pak, kita punya waktu berapa, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk membahas per topik yang kemudian ada kesepakatan baru dari situ, saya kira mungkin Pemda DKI bisa membuat keputusan. Demikian Pak, terima kasih. Saya kira gini, saya serang pada Pak Sekda untuk koordinasi mengatur pembahasan ini. Supaya kita bisa mulai pembahasan ini sambil kajian-kajian itu kami serahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, saya kira gitu Pak Sekda. Silakan Pak Sekda. Baik, terima kasih. Saya izin Bapak Wakil Gubernur, apa yang tadi kita bahas akan kita tindak lanjuti. Saya minta tolong dengan kawan-kawan nanti untuk merencanakannya. Dan kalau tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan, bisa kita akhiri pertemuan kita.
berarti semua itu hanya omong kosong. Nah, jadi lebih jelas, Pak. Ya, kita mau dengarkan semua yang masuk resmi. Jadi kami harapkan dari Bappenas dan dari Kementerian Perhubungan itu betul-betul memberikan kepada kami semua kajian yang ada. Lalu kita teliti bersama, ada atau tidak ada. Jadi tidak lagi ada katanya, kita semua ini katanya semua, Pak. Saya juga bingung di sini. Terima kasih. Ya, kita tunggu. Ya, mari kita lihat ini, Pak. Nanti kalau Bapak sudah pegang, kan kemarin kan bilang resmi tidak resmi, Pak. Kalau dari beliau kepada kami, kami publikasikan, artinya itu menjadi sesuatu yang resmi. Bisa saja itu studi orang yang masih studi, yang diterima atau tidak diterima, gitu loh, maksud saya, Pak. Lebih baik Bapak Ibu mengkaji yang resmi sekarang, Pak. Kalau dulu kan tidak transparan, mari kita itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.